Kandungannya sudah berapa bulan? 20 minggu, Pak. Kurang lebih 5 bulan. Ketularannya sekolah mendir. Ketemu sama tukang sayur keliling, Pak. Ketemu tukang sayur keliling. Assalamualaikum, Mbak Nungki. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sehat? Alhamdulillah, udah gak ada bicara apa-apa. Ya. Ini Mbak Nungki sekarang di mana? Di kamar, Pak. Oh, di kamar? Jadi sudah, kandungannya sudah berapa bulan? 20 minggu, Pak. Kurang lebih 5 bulan. 20 minggu, kurang lebih 5 bulan. Ini anak kau nomor berapa? Ketiga, Pak. Hah? KB. Penasaran lagi, Pak. Tapi kayaknya dapetnya E3. Oh, ya enggak apa-apa. Susu kan ya padha wae. Lanang itu susu ya bojone siji lanang siji bojone wedok padha wae toh. Jadi Mbak Nungki kerjanya di mana sekarang? Saya ibu rumah tangga, Pak. Cuma di nganter jemput anak sekolah kegiatan sehari-harinya. Emang dulu sekolahnya apa? Oh, saya ibu rumah tangga doang, tapi background pendidikan saya S1 keperawatan. Oh, pantas ngerti kesehatan kan? Suami dokter. Mbak Nungki bisa cerita nggak? Ini kan menarik ya. Panjenengan dinyatakan positif, itu masih teringat-ingat nggak ada di rumah? Ketularannya sekolah mendiri. Nah itu nggak ada riwayat perjalanan keluar kota. Saya juga nggak ada riwayat perjalanan keluar negeri. Bahkan berkerumun, maksudnya mengikuti suatu acara yang skala besar yang berkerumun juga enggak. Jadi kegiatan saya sehari-hari sebelum gejala muncul itu hanya antar jemput anak, dan itu enggak ada kontak fisik dengan siapapun. Dan palingnya mereka cuma ketemu sama tukang sayur keliling, Pak. Ketemu tukang sayur keliling. Di perbelanjaan ini. Satu sampean tidak ada perjalanan luar kota. Tidak ada juga pertemuan-pertemuan jumlah besar yang memang empet-empetan enggak? Enggak. Luar negeri juga enggak? Enggak. Waktu Anda lebih banyak di rumah? Betul. Waktu antar jemput anak ke sekolah mungkin berhubungan dengan ibu-ibu yang lain? Tabok-tabokan, cipika-cipiki? Enggak, Pak. Kebetulan anak saya baru pindah sekolah, jadi baru beberapa bulan dia sekolah di sini, jadi saya belum banyak mengenal orang tua murid lainnya. Jadi memang nggak ada, tidak atau salaman. Bahkan salaman juga enggak, karena memang baru aja pindah dan saya belum banyak kenal. Waktu itu memang nggak ada salaman atau apapun. Anda sebenarnya termasuk orang asing sebenarnya masih ya di lingkungan-lingkungan komunitas itu? Sebenarnya kalau masih di sekolah yang lama itu di daerah Tumpang Raya, memang saya banyak yang sudah kenal lama, karena memang saya udah lama di sana. Jadi itulah, Pak, sebenarnya kok pas pindah ke sini pas nggak lama pandemi keluar. Mungkin kalau anak saya masih di sekolah lama, dia lebih susah lagi trackingnya, karena saya pasti udah cipika-cipiki sana sini karena banyak sekali yang saya kenal. Karena ini baru pindah, jadi memang saya jadi bisa tahu betul dan mungkinnya dapat dari sekolah kan, karena memang tidak ada sama sekali kontak fisik. Dan kebetulan saya hamil muda, jadi yang terjemput pakai mobil. Jadinya waktu itu masih hamil muda, jadi yang nggak ada turun dari mobil berkecil-kecil gitu, Pak. Antar jemput. Oke, Mbak Nungki. Awalnya yang Anda rasakan apa? Anda nggak kemana-mana, terus tiba-tiba hari ini dinyatakan positif COVID-19. Itu rasa Anda itu awalnya seperti apa? Anda saya lihat hari ini wajahnya fresh-fresh saja gitu. Betul. Awalnya itu cuma batuk pilek, Pak. Itu tanggal 16 Maret 2020, itu hanya pilek dan batuk. Pagi-pagi saya baru tidur, pilek dan batuk. 16 Maret ya? Iya. Anda pindah kapan itu? Pindah mana ya, Pak? Pindah rumah. Oh, kalau di sini saya udah lama, cuma anak saya pindah sekolahnya itu ya udah sekitar 3 bulan. Oh, jadi sebelum anu dong, sebelum pandemi sebenarnya ya. Oke. Baik, Anda batuk, Anda pilek.
Ada sesak napas? Tidak, sampai hari keempat baru ada sesak napas. Oke, pusing-pusing? Enggak ada. Tapi sesaknya juga enggak sepanjang hari, Pak. Enggak sepanjang hari yang susu gitu, enggak. Setelah diminumin air hangat, hilang sesaknya. Jadi nanti muncul lagi. Jadi sesaknya seperti apa? Enggak bisa napasnya seperti apa? Berat. Napasnya berat. Oke. Karena berdahak. Batuknya berdahak, jadi kayak numpuk apa selain tropis namanya dahaknya ya. Itu berat napasnya. Itu dahaknya terasa di leher bagian atas apa di bawah? Di bawah, Pak. Ya? Di bawah. Di bawah. Di bawah ya. Di waktu itu juga nggak ada nyeri dada, nggak ada nyeri telan juga nggak ada. Jadi betul-betul di hari pertama itu tanggal 16 Maret itu hanya pilek dan batuk. Kemudian hari keempat itu sesak ya, berat napasnya berat, tapi hilang timbul. Nah, kemudian saya masih yang di situ saya untungnya udah memposisikan diri saya ini mungkin COVID. Saya langsung memposisikan diri adalah ini COVID bukan flu biasa, bukan masuk angin biasa. Jadi tapi masih antara tapi kok nggak demam gitu loh Pak, kok nggak demam? Harusnya kan kalau infeksi itu kan demam. Ternyata hari kelima malam itu demam. Hari kelima demam, hari malam hari kelima demam, terus pagi harinya di hari keenam itu demam juga. Jadi Anda begitu merasakan itu, Anda sudah menjudgment sendiri, saya positif COVID-19 dengan perasaan dan tanda-tanda itu? Iya, jadi karena saya tidak mau lengah. Okay. Karena di rumah kan ada anak kecil, dua anak saya, ada suami juga. Jadi ketika saya khawatir ketika saya mengatakan atau percaya bahwa ini flu biasa, ini enggak masalah, gitu. Ini masuk angin. Saya takutnya saya lengah sebagai apa manusia ya, saya lengah, akhirnya saya menularkan ke mereka. Jadi saya langsung memposisikan diri saya, kok ini mungkin saja COVID gitu. Mbak Nungki, pada saat sampai hari kelima Anda mulai demam-demam panas, Anda sudah konsultasi dengan suami yang dokter itu? Sudah, jadi waktu itu beberapa hari sebelumnya suami itu pernah satu shift bareng bruder itu perawat laki. Oke. Okay. Nah, dan di hari Jumat itu, ketika saya malamnya demam itu, suami saya dapat kabar bahwa bruder tersebut positif COVID. Nah di situ sudah mikirnya, oh jangan-jangan saya kenanya dari suami dari beliau seperti itu kan. Jadi setelah hari ke-6 itu saya ke IGD, saya diperiksa laboratorium, darah saya diperiksa dan memang ada infeksi virus. Lanjut di hari minggunya itu di tanggal 22 itu saya di swab pertama dan suami saya juga di swab. Karena kan kecurigaannya adalah saya dapat dari suami. Sorry, Mbak Nungki. Itu hari keberapa Anda mulai di swab diperiksa IGD itu? Suami itu hari ke-7. Hari ke-7 di swab bareng-bareng. Iya. Terus? Terus lanjut ke swab kedua di hari Seninnya. Dan sepanjang itu saya tetap mengisolasi diri saya. Jadi sejak tanggal 16 Maret hingga awal saya terus mengisolasi diri saya. Saya jaga jarak sama anak-anak. Saya jaga tidak mencium mereka, tidak memeluk mereka. Dan kalau terpaksa harus ke toilet, saya menggunakan masker. Dan saya tetap jaga jarak sama mereka, saya nggak mau. Karena belum tahu pasti ini apa gitu. Tapi saya nggak mau lengah. Tapi tahunya itu habis dari swab terus Anda positif kapan? Seminggu kemudian, Pak. Oh, seminggu kemudian. Dan selama itu Anda nggak menyentuh anak, nggak menyentuh suami? Betul sekali. Anak-anak usia berapa? Sorry, anak-anak Anda usia berapa? Usia 7 sama 10, Pak. Dan
Dan bagaimana usia 7 sampai 10 tahun tidak menyentuh mamanya? Iya, alhamdulillah mereka sangat mengerti karena mereka sudah tahu ada namanya corona. Mereka tahu seberapa banyak dia memakan korban jiwa gitu. Mereka tahu. Oh, dia tahu. Jadi mereka sudah tahu. Waduh, hebat itu luar biasa ini. Informasi bagus ini. Sehingga dia bisa mengerti bahwa mamanya seperti itu kemungkinan juga positif itu. Oke, saya kasih tau kakak ini rumah mungkin aja corona. Jadi kakak kita kan juga dalam rumah, kita nggak bisa bersentuhan dulu, kita tidak bisa berpelukan dulu, nggak bisa cium-cium dulu, nggak bisa kakak sabar begitu. Kita kasih tau gitu dan alhamdulillah masih mengerti. Wow. Iya. Oke. Iya. Terus cerita selanjutnya, Anda tidak dirawat di rumah sakit setelah Anda positif. Suami negatif kan? Ya, suami negatif dan saya sendiri yang positif. Berarti di situ apa saya lagi dan untuk mencari tahu kira-kira saya dapat dari mana agar orang lain tidak kena seperti saya. Tidak. Anak-anak dicek nggak? Anak-anak ya. Setelah saya mendapatkan WhatsApp dari Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Karyadi hari Senin tanggal 30 Maret dini hari, karena saya udah tidur, saya baru bacanya Selasa paginya, itu saya baca, oh positif. Oke, padahal waktu itu kondisi saya udah sangat membaik, udah nggak ada demam, tidak ada sesak, nggak ada, tinggal batuk sedikit waktu itu, tapi dapat berita positif, oh ya sudahlah gitu. Saat itu saya langsung telepon dinas kesehatan Semarang, karena saya harus lapor ke mereka. Saya merasa saya harus lapor. Saya lapor ke mereka dan mereka bilang, oh nanti ada petugas puskesmas yang telepon. Oh iya, terima kasih. Ya, saya tutup telepon. Kok kalau nungguin mereka yang telepon saya kok kayak ini lama lama. Jadi saya telepon puskesmas sekarang di sini yang emang wilayah rumah saya telepon beliau. Saya katakan hasil saya positif, rumah saya di sini. Dan sore itu, siang itu, mereka minta izin untuk datang ke rumah. Itu saya tanya, tujuannya apa Bu? Gitu. Kalau cuma mengambil data, sebaiknya nggak usah kontak fisik, saya bilang. Karena kan saya udah jelas positif. Ya asal aja, jangan ngetol nyawa gitu. Saya bilang ke mereka seperti itu. Kalau memang cuma untuk ambil data, mau lewat WhatsApp aja Bu, tapi kecuali kalau memang ada tindakan medis yang memang memerlukan kontak fisik, ya monggo. Tapi kalau saya boleh menyarankan, tidak perlu banyak-banyak orang, karena mereka waktu itu mau berkunjung datang ke rumah. Saya bilang, aduh ngapain ya, saya khawatir orang kena gitu, saya khawatir sekali menularkan. Akhirnya Anda kirim ya. Datanya bagaimana? Akhirnya besoknya mereka datang dari puskesmas dong, 3 orang. Mm-hmm. Satu orang laboratorium, 2 memang petugasnya. Mm-hmm. Di situ ada kakak saya ambil darahnya, dites. Sekalian keluarga kakak ipar saya memang ada pernah sempat ada kontak fisik dengan saya sebelum gejala saya muncul. Dicek juga? Dicek juga, oke. Dan sore itu juga negatif. Semua hasilnya keluar dan negatif semuanya. Oke. Luar biasa. Alhamdulillah itu masih bersyukur sekali karena ternyata saya masih berhak mendapatkan berita yang bahagia seperti itu di tengah-tengah kondisi saya yang dinyatakan positif. Ya alhamdulillah Pak. Dan Anda masih mengatakan Anda bahagia di tengah itu karena yang lain tidak kena ya. Betul. Wow. Ya you are fighter ya. Kalau saya harus ibaratnya saya harus melukai orang itu sangat menyedihkan, tapi ya alhamdulillah enggak. Mbak, sekarang saya tanya, saya aja nggak mengerti ya, kenapa kemudian Anda tidak dirawat di rumah sakit dan milih mengisolasi sendiri di rumah? Apa pilihannya apa? Rasionalnya apa itu? Sebenarnya itu bukan keputusan saya, karena dari WhatsApp yang saya terima dari Direktur Pelayanan Medik, itu memang mereka memerintahkan saya untuk mengisolasi diri saya di rumah. Mungkin pertimbangannya karena memang gejala saya sangat ringan, pengobat doang, dan mungkin juga melihat, mungkin ya pasti juga kurang tahu sih, mungkin karena mereka tahu saya ada background medis, suami saya juga dokter di Karyadi, residen
jadi kalian ini, jadi mungkin karena itulah mereka mempercayakan ya maksudnya. Kalau saya perlu diisolasi di rumah saja cukup. Itu rekomendasi dari dokter di Karyadi. Nah, entah siapa yang merekomendasikan, tapi saya dapat WhatsApp tulisannya seperti itu, Pak. Yang pasti mereka cuma berpesan ketika terjadi perburukan seperti demam atau sesak harus langsung bawa saya ke Karyadi. Dan ini hari keberapa, Mbak? Sejak swab kedua itu udah hari ke 17 ya, Pak. Hari ke 17 dan masih positif ya? Kenapa? Dan masih positif? Sampai dengan saat ini karena hasil surat ketiga empat belum keluar, ya masih belum dikatakan negatif. Oke, nanti Anda boleh WA ke saya ya, biar saya cek hasilnya Anda sudah selesai atau belum. Ya, nanti insya Allah Rabu depan, Pak. Oh, Rabu depan? Hasilnya. Oke. Jadi, ya. Oke, sekarang saya tanya, suami Anda dokter melihat kondisi Anda, apa yang kemudian suami Anda sampaikan kepada Anda? Suami saya, soalnya saya dari awal emang gak down. Saya gak down yang harus terus menangis ketakutan, enggak, karena memang saya tahu ini cukup pakai imun, saya naikin imun, saya banyak vitamin segala macam. Jadi suami saya juga nggak terlalu panik ataupun memberi kata-kata bagaimana enggak sih, tapi beliau sangat membantu taking care anak-anak itu udah lebih dari cukup untuk selama di rumah tangga. Wow. Itu aja. Iya. Jadi. Iya. Oke, suami Anda baik-baik saja, tapi dia dokter, dia mengerti, dia urus anak dengan baik, berbagi tugas ya. Terus bagaimana Anda menjaga apa diri Anda agar tetap fit, kekebalan bisa tetap sedangkan Anda mengisolasi diri, kegiatannya apa? Iya, karena hamil nggak bisa olahraga berat ya, Pak. Terus karena olahraganya apa? Biasanya bisa. Bagaimana? Olahraganya apa? Sekarang maksudnya? Iya. Jadi sekarang paling cuma begitu-begitu aja stretching, karena kan hamil ya, Pak, saya khawatir juga ketika banyak gerakan, ya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Anda keluar rumah? Saya, gimana? Anda keluar rumah ke halaman berjemur? Berjemur ya di halaman belakang. Oh, di halaman belakang, jadi nggak ada? Iya, dengan masker. Karena ketika saya khawatir, ketika saya keluar rumah, orang-orang ada lihat, mereka panik, bagaimana? Walaupun penerimaan masyarakat yang alhamdulillah baik, cuma saya tetap menghargai kekhawatiran mereka. Jadi saya lebih memilih berjemur di halaman belakang rumah. Tapi penerimaan masyarakat baik. Masyarakat tahu Anda positif COVID-19, tahu ya? Tahu, karena saya langsung melapor. Setelah saya lapor ke puskesmas, saya langsung lapor ke ketua dokter juga di sini. Oke. Saya melapor bahwa hasil saya positif dan saya sudah mengisolasi diri saya sejak gejala awal tanggal 16. Jadi insya Allah memang saya tidak pernah bertemu siapapun sejak saat itu. Jadi dengan kata lain tidak perlu khawatir akan menular karena memang saya sendiri sudah mengisolasi diri saya sendiri. Tantang. Ya awalnya saya banyak khawatir, Pak. Karena tetangga tahu Anda melapor, ya. Saya ingin tahu ceritanya. Terus tetangga terhadap jenengan gimana? Alhamdulillah semua support, semua mendukung dan bahkan sampai detik ini mereka nggak berhenti-hentinya ngirimin makanan ke rumah. Ya. Supportnya kasih makanan. Hah? Dari sembako, roti kue, sampai snack anak-anak, juga telur, sampai rumah saya udah kayak toko, Pak. Oh, boleh kan dibagi? Bunga berkilo-kilo. Wow. Semua kasih dukungan ya? Ya, mereka alhamdulillah sangat support. Padahal saya udah awalnya udah sempat, ya sudah lah kalau memang harus mengalami diskriminasi atau apapun, pandangan diri, ya sudah, itu kan wajar. Mereka karena panik, karena apa, saya udah mempersiapkan diri, tapi ternyata 180 derajat berbeda sekali. Bahkan estate management pun juga mensupport, ya kasih buah, ya pokoknya saya bersyukur, Pak.
Anda mendapatkan ekosistem yang bagus, lingkungan yang hebat, suami yang luar biasa, anak-anak yang wow, itu sangat-sangat smart, mengerti mamanya seperti itu. Kalau kira-kira Anda ngobrol sama saya, Anda pengen tak kirimi apa? Doa, semoga hasilnya negatif, Pak. Saya kirim Al-Fatihah untuk Anda sekarang ya. Ini banyak teman-teman, Allah hadini Al-Fatihah. Amin. Saya doakan sehat. Nah, sekarang saya mau tidak berlama-lama agar Anda bisa istirahat. Anda pasti menebak-nebak, berpikir-pikir saya ketemu siapa dari mana-mana. Suami enggak, anak apalagi. Tetangga Anda orang baru. Di komunitas sekolah anak Anda udah kelamaan sebelum pandemi. Kira-kira itu COVID-nya jatuh dari genteng atau Anda ketemu siapa? Gimana, Mbak? Anda nebak-nebaknya aja. Kalau nebak-nebak, ya karena saya setiap harinya pasti bertemu sama tukang sayur untuk belanja. Ada kemungkinan dari beliau-beliau ya, karena gak ada satu tukang sayur. Kan misalnya saya beli, oh ini barang ini gak ada deh. Saya tunggu tukang sayur yang lain, keliling komplek, seperti itu. Jadi ada kemungkinan dari mereka, karena kan mereka bakulan di pasar pun bertemu puluhan orang. Okay. Terus mereka menjajakan dagangan pun setiap harinya bertemu puluhan orang yang kita nggak pernah tahu status kesehatannya seperti apa. Sorry, Bandung, ya Anda ketemu bakul-bakul memangnya salaman, tos gitu. Cipika-cipika enggak sama bakulnya kan? Enggak, tapi kan memang dia mengambil barang-barang saya, terus dia megang apa plastiknya entah apa bagaimana, dan mungkin juga dari uang kembalian, Pak. Uang ya? Mungkin dari uang, dari barang yang dipegang, dari plastiknya, yang ini menjadi transporternya ya? Betul, bisa jadi. Karena waktu itu sebelum saya dapat gejala itu kan memang belum boomingnya di Semarang atau pandeminya kan masih, kalau nggak salah, baru 1-2-3 pasien COVID di Jakarta. Jadi memang belum terlalu, kita belum terlalu aware yang kayak uang, didesinfektan dulu, gitu-gitu. Jadi ya ketolongan kayak di situ mungkin, Pak. Mbak, saya dan ini teman-teman ada yang lagi ngerekam di sini, saya pengen tahu sebenarnya kalau saya jadi Anda terus tiba-tiba ingin ikut merasakan kondisi fisik Anda, sakitnya di mana, greges-greges, mumet, loro weteng, nggak doyan makan, mati rasa katanya lidah apa untuk merasakan. Kalau Anda boleh cerita pada kami yang sekarang detik ini Anda rasakan itu apa sebenarnya? Detik ini nggak ada rasa apa-apa, udah kayak ya udah sehat aja. Oke, jadi Anda sebenarnya merasa fit gitu ya? Iya, cuma memang kita nggak bisa mengat, Pak. Karena sekarang kan banyak sekali orang tanpa gejala pun yang positif. Jadi memang kita nggak bisa mengat. Orang tanpa gejala, dia positif. Asimptomatis ya? Iya, betul. Oke, okay. Mbak. Jadi gimana? Jadi kita nggak bisa merasa, oh aku sehat. Aku baik-baik aja, aku gak akan mengeluarkan apa-apa, kita gak bisa seperti itu. Bahkan saya pun udah ngerasa enaknya juga gak bisa 100% saya yakin, oh udah negatif, enggak, karena memang tanpa gejala pun masih bisa seperti itu. Oke, Anda akan merasakan suasana seperti ini menurut bayangan Anda sampai kapan lorong ini akan Anda tuju? Saya sendiri? Ya. Enggak. Saya mah dinikmatin aja, Pak. Kalau memang nanti hasilnya masih negatif, ya sudah, saya lanjut isolasi diri. Saya minum vitamin semuanya, istirahat yang banyak, ya. Nanti tes ulang lagi sampai hasilnya negatif, ya seperti itu. Ya harus disemangatin. Buat apa kita sedih? Kalau yang ada imunnya, ngedrop nanti. Mbak Nongki. Cium saya untuk anak-anak ya. Salam saya. Tapi saya sampaikan, tapi saya nggak bisa lakuin. Gak usah, kamu jarak jauh, say hi kepada anak-anak.
Salam saya untuk suami ya, tetap semangat. Dan wabil khusus terhadap panjenengan sendiri agar bisa imun. Saya senang sekali. Buat saya ini apa ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Di tengah cerita orang yang mengerikan, serem, sakit, semua orang selalu merasakan bagaimana sedihnya seluruh dunia ini. Anda begitu ya, energiknya, dan ini membuat kita-kita kayak saya yang mulus gitu menjadi, ini ada sebenarnya orang-orang yang sebenarnya bisa melawan COVID dengan sehat dari dirinya sendiri. Mbak, terakhir Mbak. Apa sekarang pesan Anda pada masyarakat dengan kondisi-kondisi yang Anda terima, Anda tidak pernah tahu dari mana, keluar enggak, keluar negeri enggak, suami, tetangga, kiri kanan, orang dekat enggak. Sebenarnya pesan Anda pada masyarakat sekarang apa Mbak? Biar mereka semua tahu. Untuk kebiasaan cuci tangan yang sudah digadang-gadangkan sudah tepat Pak. Cuma mungkin ada beberapa hal yang saya bisa tangkap dari pengalaman saya dan beberapa teman yang sharing, itu adalah ketika kita sehat, itu jangan pernah merasa kita ini bukan karier. Jadi selama ini kan orang berpendapat, kok pakai masker, keluar hati-hati, orang bisa melalui kita virus. Padahal diri kita sendiri pun bisa menularkan orang lain. Jadi ketika kita sadar, kita aware sama diri kita, otomatis akan timbul sikap saling melindungi. Bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi melindungi orang lain. Kalau keluar-keluar mungkin ya, pada pakai masker, pada proteksi diri, tapi terkadang mereka mengalami di dalam rumah. Di mana di dalam rumah ada anak kecil, ada lansia, yang mungkin aja kita itu kali ya, tanpa OTG, orang tanpa gejala yang membawa penyakit dan itu bisa kalau kita nggak jaga-jaga sama anak, ya itu bisa menular ke mereka, bisa menular ke lansia. Dan lagi kebanyakan orang juga sekarang batuk, pilek, demam diabaikan sama mereka. Mereka menganggap itu flu biasa. Mereka menganggap masuk angin biasa, nggak apa-apa. Nah itu. Karena kejadian di teman saya sendiri, dia cerita, Bu, waktu itu saya ikut acara ada kajian akbar ya di sini Pak, di Gunung Pati sini, salah satu ustaz itu kalau nggak salah tanggal 14 Maret acaranya. Itu udah pandemi, udah masuk, udah di Indonesia udah ada. Di situ saya sempat, ini kok masih ada kerumunan, saya udah sempat berpikir seperti itu, kenapa panitianya nggak bubarin gitu. Cuma ya sudah lah ya, saya cuma ngeliatin doang gitu. Karena cuma ngeliat status teman saya itu. Nah ternyata dia belum lama ini dia cerita ke saya, setelah dari acara itu dia batuk, pilek, demam, sesak dalam 4 hari. Begitu cepat kejadian, dalam 4 hari dia langsung batuk, pilek, sesak, demam. Saya tanya, penyebab apa? Yang penting kan isolasi diri mas, tak gitu. Gak ketemu siapa-siapa. Ketemu semua Bu, katanya. Hah? Gimana maksudnya ketemu semua? Iya, saya ketemu ke kampus, katanya. Dan terus gimana? Iya, teman-teman yang ketemu saya pada batuk pilek juga. Terus teman satu kosannya dia, satu kos dan bapak kosnya juga batuk pilek. Dan di saat itu lucunya lagi, ironisnya adalah dia mudik ke Rembang. Dia mudik ke Rembang dan beberapa waktu lalu bapak ibunya yang usianya 50 tahun ke atas batuk pilek juga. Di situ saya miris ya, maksudnya oh ternyata pengetahuan orang dan kesadaran orang terhadap diri sendiri untuk bisa melindungi orang lain itu sangat rendah. Dia menularkan banyak orang dan banyak orang itu pun menularkan orang lain, jadi nggak putus-putus rantainya kan Pak. Itulah saya menurut saya kunci putusnya rantai penyebaran COVID ini cuma satu, kesadaran diri sendiri, entah untuk dirinya, kebersihannya, tapi terutama untuk orang lain. Ketika udah merasa batuk pilek, ya isolasilah diri Anda sendiri, pakailah masker meski di dalam rumah. Itu loh Pak, yang masih belum banyak orang sadar ya.
mereka masih menganggapnya, oh tentu pilek, biasa, nanti juga sembuh. Dan kayak merasa hal yang wajar kan kalau itu ulang gitu. Sedih sih kayak sebenarnya. Ya banyak sekali yang kayak gitu dan mereka, dan ada lagi teman saya yang gak berani memeriksa dirinya ke rumah sakit. Karena dia takut, katanya langsung diisolasi sama pasien yang positif. Ya kalau kita positif, kalau kita negatif juga. Jadi ternyata banyak sekali pandangan yang salah gitu loh. Jadi ya saya khawatir justru di sini karena hal itu orang-orang jadi tidak aware terhadap dirinya sendiri. Oke Mbak Nungki, yes. Saya nggak berani bertanya lebih banyak lagi. Tapi saya kira semuanya cukup lengkap dalam waktu yang pendek ini untuk bisa saya bagikan kepada publik, boleh ya? Ya, boleh Pak. Ya, ini edukasi yang luar biasa. Dugaan saya nanti kalau masuk di IG saya atau di YouTube saya, orang akan belajar betul dari Mbak Nungki bahwa asimptomatis itu bukan cerita bohong. Sepertinya Anda mengalami itu dan Anda punya teman-teman yang kemarin dalam kerumunan-kerumunan bisa mendapatkan dan persebarannya setidaknya batuk pilek menjadi terasa, itu indikator yang utama. Mbak, sehat terus. Saya doakan Anda tetap semangat. Anda punya nomor telepon saya, boleh WA, boleh chatting. Dalam arti ketika ada share informasi yang perlu dibagi agar publik tahu dari pengalaman seseorang yang COVID-19 positif tapi semangatnya luar biasa dan bisa mengedukasi melalui obrolan ini. Sekali lagi salam untuk suami, salam sayang untuk anak-anak dan keluarga besar. Saya doakan Anda sehat selalu. Terima kasih ya Mbak Nungki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.